ini orang bolak-balik bawa batu ya ke sini tadi tuh. Tapi itu tuh lihat nggak tuh itu tuh mana itu yang di batu kan itu. Iya dari tadi saya merhatiin itu, ini ada yang aneh nih, dia bawa-bawa kayak gitu loh. Takutnya orang ini yang kenapa cek, ada yang kurang, orang kurang gitu. Soalnya masa orang itu, orang nggak waras kerja cek. Tuh, mana? Tuh. Oh di bawah ya tuh. Di bawah dia. Dia emang kerja ya di sini. Riki masih muda ya? Saya tahu ini. Kenal gitu? Iya emang ini yang punya ini bos Topan. Dia kerja di bos Topan dia. Oh. Juragan batu. Enggak kok maksudnya ini orang ini yang lagi ngambil batu tuh. Apa? Kayak masih muda ya? Muda dia. Ah, itu orangnya. Ini? Ya tadi yang bawa itu iya, yang bawa, yang kita ikutin. Nah. Oh. Tuh, dia bawa batu kan. Emang kerjanya kayak gitu. Dia sehari kalau enggak salah 30.000 di sini. Kerja di sini? Iya. Tuh. Ini. Nah, itu dua di sini. Itu. Ih, tuh. Mau diapain ya? Gak tahu. Ih, dielus biasa sih. Dibersihin. Itu rambut ya, itu rambut yang dia pegang itu rambut. Gak saya penasaran itu siapanya ya. Tapi saya dengar-dengar emang pekerjanya bos Topan itu dari luar sini ya, bukan orang sini. Bukan ada orang yang sini. Mau di sini 30.000 sehari. Oh, iya. Anjir kerjaan berat kayak gitu, sehari cuma 30.000. 30.000 dia. Itu tuh. Kita tanya aja langsung ya. Samperin apa? Pura-pura aja dia ke situ, kita pura-pura nggak lihat itu. Ih. Tanya-tanya aja soal batu berapa sekibiknya gitu cep. Pak. Mas. Batu berapa ya sekibiknya di sini? Mas. Ini pak. Mas. Ini. Mau tanya ya. Sehat. Batu berapa sekibik di sini? Ya. Ya. Ke bos ya. Tetap. Di bosnya. Ya. Bos Topan ya. Ya. Kerja di bos Topan ini. Iya. Bos Topan. Bukan orang sini ya sampean ya? Ya, bukan orang sini. Orang Sunda. Oh, Sunda. Ya. Gini, Mas. Sebenarnya bukan mau pesan batu sih saya ke sini. Saya lihat ada yang aneh sama teman saya nih. Mas. Tapi jujur ya, ini apa nih? Bukan batu itu kan? Bukan lah. Kan. Siapa itu? Sesama. Istri. Ya. Istrinya, Mas. Ya, sesama. Kenapa ini kok kayak gini? Ini kan dia ini sementara dia udah enggak berbentuk sama sekali kayak gini loh. Iya, Mas. Sama itu, Mas. Lama apa? Tahu berarti tau. Istrinya enggak ada itu tahu. Tahu, Mas. Terus ngapain sampean bawa kerja kayak gini? Ya, siapa ini? Ya setiap hari saya bawa-bawa itu karena saya sayang, Mas. Sayang? Buat ya semangat aja, Mas. Saya kerja, Mas, itu. Allahu Akbar. Saya kalau misalnya kerja kemana-mana harus didampingin terus sama istri saya, Mas. Berarti dibawa kemana-mana gitu, Mas? Iya. Saya nggak bisa lepas dari istri saya, Mas, itu. Meskipun lagi kerja apa-apa, saya harus bawa istri saya, Mas. Ya udah. Sabar dulu. Di sini, saya di sini bukan berarti apa? Membuat luka kembali ya, tapi ngeri sih Mas, ini takut saya. Ah, takut gimana Mas, cuma dia sedang Mas. Masa takut Mas? Dia kan udah gak ada Mas. Iya Mas, saya ya, juga tahu maksudnya. Biar dia tenang itu bukan kayak gini caranya.
Masnya ini kuburin lagi biar dia tenang enggak? Enggak, bentar. Masnya tahu kalau dia udah meninggal gitu? Tahu dia. Tahu, Mas. Nah, tahu dia. Dia saking sayangnya. Di saya udah tenang, Mas. Soalnya Mas di sana, Mas. Tenang. Iya. Udah coba dikuburin. Hah? Gimana? Udah coba dikuburin. Ya, udah, Mas. Tapi saya gimana ya? Enggak bisa tetap, enggak bisa lepas dari istri saya, Mas. Enggak bisa jauh gitu. Saya apa? Gali kembali. Paham. Iya. Enggak usah ini dulu, enggak usah pulang. Ingat-ingat yang udah-udah gini, Mas. Tapi tahu enggak kalau misalnya orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah enggak ada itu enggak dikuburin secara layak itu dia malah enggak tenang gitu, tahu enggak? Ya, apa? Gimana ya, Mas? Ya, tahu sih, tapi masa mungkin gitu enggak tenang, Mas, kan anu raganya mah di sini, tapi itu nyawa udah di sana, Mas. Coba dicek-cek, kayaknya udah tulang belulang doang. Nah, emang iya itu udah. Coba izin dulu, cek. Pegang izin. Boleh pegang enggak? Boleh aja, Mas, asalkan jangan diapa-apain, Mas. Kalau pegang boleh-boleh aja, Mas. Enggak apa-apain kok. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah takut, Mas. Itu cuma tulang, Cep. Udah, kayak udah bukan 1-2 hari, 3 hari, Yas. Masa? Ini udah berapa bulan, Mas? Udah lama, bahkan baunya udah enggak ada ini. Udah enggak ada. Dari bau amisnya enggak ada sama sekali. Udah lama, Mas. Saya juga rawat, Mas. Rawat. Contohnya rawat gimana? Ya biasa dilepas, Mas, dilepas ininya, dijemur, dipasang kembali ininya. Apa ini yang namanya cinta mati tapi bukan kayak gini, Mas. Cinta mati enggak kayak gini. Berarti Mas ini belum bisa move on lah kalau intinya bahasa sekarang. Ini bosnya enggak keberatan, Mas, sama bawa ginian nih. Enggak tahu kayaknya. Ya. Kekerjaan gitu. Tahu enggak bosnya ini? Tahu sih, Mas, tapi ya gimana lagi ya, Mas, ya. Saya ya yang penting mah kerjanya yang benar aja gitu, Mas. Emang Yas, kampung sebelah ini yang dia tinggal itu emang serba keterbatasan, enggak ada SDM-nya, agak kurang gitu, Yas. Jadi mungkin dia pantesan enggak ada yang geger warganya dia, juga ya? Dia kerja di sini segini mau. Dia kayak gini mau gitu. Jadi kurangnya ini, Yas. Gitu. Tapi gini aja ya, Mas. Sekarang kita ambil titik tengahnya. Maksudnya baik untuk Masnya, baik untuk kita ini. Gimana kalau kita kuburin secara layak dan nanti Masnya nyaksiin gitu. Dan insya Allah ini nanti istri Masnya tenang di sana gitu. Gimana ya, kalau gitu? Hah? Gimana ya, Mas? Takutnya dikubur lagi malah sama saya digali lagi, Mas. Maksudnya saya enggak benar enggak bisa jauh, Mas, dari istri saya, Mas. Enggak bisa jauh. Iya, enggak bisa lepas dari istri saya, Mas. Meskipun dia udah enggak ada gitu, saya juga tahu, maksudnya saya enggak bisa jauh dari raga. Ini emang udah berapa lama, Mas? Udah berapa tahun, Mas, ini? Berapa tahun ini? Saya dengerin saya dulu, Mas. Penjelasan saya ini dengerin dulu. Masnya bareng sama jenazah istrinya udah berapa tahun? Kalau setahun mah belum sih, Mas. Setahun kurang lah, Mas. Setahun kurang? Ya. Ada setengah tahunan? Ada? Ada, Mas, ada. Gimana, Cep? Gini aja. Kita gak bisa maksa dia sih, ya. Soalnya takutnya malah dia ngerasa kita ancam gitu. Gini aja. Nanti pulang kerja, ketemu kita. Ya? Bawa juga dia istrinya gitu, kalau masih sayang sama istrinya. Kalau masih sayang sama istrinya, ketemu kita bawa istrinya gitu. Iya. Kalau masnya sayang dan lebih sayang itu ya ketemu kita dulu, nanti kita jelasin kok. Orang saya tenang aja, Mas. Orang saya kemana-mana bawa yang kayak gini, Mas. Saya kalian dulu.